Gini 250 mas. 250-an ribu. Bunganya merah besar. Jenis besar banget nih karo King of Taiwan itu. Nanti. Ini silangannya berasa Volanodosa dan Mantini. Mantini. Bunganya pink soft gitu loh. Nanti ada contohnya. Bisa ditanyakan ke saya. Lihat ada bunganya ini. Oh iya ya, amplopnya awas dua. Ya. Oh iya ini nyata. Mentol ini. Sudah mentol. Oh 250 ini. Toh bunganya bilang aja Karlia kuning gitu nanti. Pak apa jenenge? Pak kirimkan fotonya. Oke. Karlia kuning. Berapa harganya, Mas? Ini harganya segini. Ini 150 saja. 150.000. Bagus ini. Karlia ya. Heeh. Oh. Gila. Karlia iki lho. Kan bungane gila ini. Gede nih. Apa jenis mas? White diamond mas. White diamond, gede. Sayang yang ini sudah agak pudar. Yang satu kan belum. Ini seperti ini. Gede mas. Dia. Ini ada tunggali ada mas. Tunggali. Tunggali. Botol. Ini setiap dia tunas gini tunasnya nanti setelah apa tutup daun bawa bunga. Iya, kata Lia seperti itu ya. Itu ruwajin itu bekasnya itu apanya? Itu dua mata tunas. Satu sama ini. Wah, ini tapi rimbun-rimbun lah iki wis. Cocok iki. Satunya di pot gede, satunya di pot yang agak tanggung. Tapi ya termasuk gede ini potnya. Berapa Mas per item per pot ya? Itu yang putih itu 500.000. Ini 500.000. Bunga itu sama bunganya itu yang berbunga 500.000. Untuk yang tidak berbunga itu harganya 350. 350. Tapi rimbun daripada ya beli yang 150 kanan ada tapi kan enggak bunga-bunga. Iya. Itu yang ini 500. Ini daunnya seperti ini sudah kuat panas koyok. Iya, itu biasanya transisi panas. Oh, gitu mantap untuk sahabat anggrek. Cattleya White Diamond. Wis lumayan kuat panas. Daunnya sudah agak kuning-kuning sedikit. Sudah. Ada semu-semu kuningnya lek basa Jawane. Ada lagi itu cattleya itu. Kalau Mas Slor, sing lor. Iki White Diamond. Yang berbunga ini 500.000. Kondisinya seperti ini. Gede. Pelannya gede-gede. Lebih besar-besar daripada yang ini. Tapi blebnya yang baru ini juga besar. Ini rajin berbunga nggak mas ya? Rajin loh. Setiap rajin bawa tunas mesti berbunga. Kalau kata ya udah, pokoknya plannya udah bagus loh ya. Kalau plannya masih apa biasanya kan ada baru menanam gitu toh itu. Baru repoting itu mau nunggu. Yang tidak dipahami kadang-kadang itu sahabat anggrekan gitu. Baru direpoting mintanya kalau ada tunas pasti berbunga loh. Itu bisa ndak masih nunggu sabar lek ini wes tinggal cantol dok potnya bagus ini silangannya violacea disilang sama Tianmu sesame ada jenenge ini bunganya tobel tapi wangi mas ini iya Karlia itu semua banyak yang wangi loh mas bunganya seperti ini muntul-muntul bunganya cantik. Kalau ini harganya 350 350.000 wajib nego loh ya ini ada bekas bunganya juga ini kan rajin juga ini jenis yang rajin-rajin soalnya saya itu kalau enggak rajin bunga nanti enggak bunga lagi malah bosen nih mas yo anyel lek basa Jawa nih yang anyel. Jenis-jenis yang rajin bunga saja. Oke, Cattleya yang jenis rajin berbunga. Ya ada yang belum ada bunga nih. Yang belum ada bunganya kayaknya ini yang ini masih habis adanya yang ID lain sih. Yang lebih bagus-bagus gitu ada tapi enggak bunga. Harganya berapa, Mas? Harganya tergantung ada yang harga murah, ada yang harga mahal. Ini tinggal dua. Yang ini yang warna ini tinggal dua, ada lagi nanti yang warna lain gitu yang enggak bunga gitu ada tapi tanamannya bagus-bagus nanti ada gitu. Cobalah contoh ya. Oke. Biar diambilkan masih takut dulu ya. Ndi Mas? Di kalau yang ini Mas, ini ID-nya Suwarna Bumi Far Salmon Queen. Ini bunganya kuning-kuning
oren gitu loh mas. Ya besar juga, jenis besar, bunga besar kayak gitu. Ini ada calon amplop-amplopnya. Oh iya. Ini. Biasanya kalau ini mau disungkup gitu dia mau berbunga. Oh gitu. Kadang-kadang kena hujan gitu, ujungnya kena air gitu kan. Kadang-kadang itu knopnya nggak jadi, itu dikasih plastik gitu biar supaya tidak kehujanan langsung ya. Okay. Yang bagian ini yang mau bunga ini biasanya knopnya itu nggak jadi bunga gitu. Jadi apa salah satunya pertolongan dikasih sungkup gitu. Kalau musim hujan. Seandainya ini di bawah apa mas ada UV-nya tuh. Enggak apa-apa. Malah lebih bagus. Tapi kalau Cattleya itu kalau kurang sinar dia enggak mau bunga. Oh gitu. Mm-mm. Jadi penyinaran bisa 70% mas. Iya. Cattleya itu bagus banget. Berapa mas sih? Ini toh. Ini 350 mas yang 350-an ini. 350.000. Ada yang lebih besar lagi sih mas. Oke. Ki apa ki? Ini Cattleya wine leopard mas. Wine leopard. Coba. ID penting, Wainai Leopard. Kucil ya? Iya. Ini tanamannya kalau besar ya mahal mas. Ini segini nih, agak segini dikit itu sudah bunga. Ini tunas berikutnya sudah bunga. Ini bunganya trotol-trotol gitu mas. Coba di Google itu Wainai Leopard. Ini harganya segini ini 150 mas. Ini 150? Ada berapa pot mas? Ini sementara cuma ada satu pot. Nanti ada yang lebih kecil lagi ada. Oh gitu. Oke. Yang ini gede kan? Apa gitu? Ini toh. Ini Nelhammer. Nelhammer. Nelhammer ini mahal mas ini. Yang ini sekitaran 700 mas. Coba enggak apa-apa. Ini ada dua tunas mas. Biar ini sini. Untuk Sobat Tanggerak. Kenapa kok mahal Sobat Tanggerak? Ini kan tanamannya itu lebih besar. Dan kalau Nelhammer itu biasanya kan tanamannya pendek-pendek segini ta. Segini itu sudah bunga kalau Nelhammer itu segini. Nah ini besar ini biasanya bunganya itu biasa keluar. Ini kemarin itu satu gini ini keluar empat bunga. Biasanya kan satu dua gitu teman-teman. Bisa keluar empat gitu. Oh, Nelhammer oke. Wih. Kalau tanamannya jumbo, tapi kalau tanamannya masih pendek berapa tunas mas? Dua. Satu dua. Wih. Alhamdulillah. Berapa? 700.000? Oke. Sarpotnya aja udah besar ini. Eman-eman kalau displit. Kalau apalagi ya mas ya Cattleya-nya. Ini spesies mas. Ini Aurantiaca. Aurantiaca. Ini bunganya kecil-kecil orange. Ini harganya nah. Spesies ini. Ini harganya. Spesies mana mas? Kok ya lupa sih saya. Nanti bisa di-googling. Ini ya spesiesnya. Ini harganya. Ini 250, ini rimbun kok mas. Ini habis bunga, ini mau rontok ini. Ini warnanya oren-oren gitu loh mas, kecil-kecil banyak gitu. Kalau ini tropical pointer mas. Tropical? Pointer, ini trotol-trotol. Ini udah pernah bunga, ini ada tangannya bunga. Tropical pointer segini ini 350. Cattleya lumayan mas ya. Tidak tergantung mas, sebenarnya kan ada yang murah, tapi kan kalau nanti ya kalau dibeli nanti ya terus nggak bunga lagi, soalnya itu butuh perawatan lagi ekstra. Begitu. Wah, ini loh, ini apa mas ini? Banyak di sini Cattleya. Ini juga ini Cattleya. Ini ada Cattleya Guayuan Grace, ini kuning ada splashnya gitu. Ini harganya kalau segini-gini ya 350. Oh gitu. Banyak Cattleya-nya. Cattleya banyak nanti bisa ditanyakan ID-nya. Coba ID-nya Mas. Ke Wayuan Grace. Wayuan Grace. Okay. Ya bedanya kalau di sini kan akarnya udah sini, rawatannya kan ya beda. Betul. Ki itu King of Taiwan. King of Taiwan itu anu masih gini itu. Ini pernah nanti ada contohnya bunga sih. Ini punya aku udah pernah bunga semua King of Taiwan. Segini 250 mas. 250.000. Bunganya merah besar. Jenis besar banget nek karo King of Taiwan itu. Nanti kalau ada yang minat sebelum nego bisa ditanyakan contoh bunganya ke Mas Takul sendiri ya. Terkadang ya kalau memuat dari apa contoh bunga dari Google itu ya repot. Nanti bisa ditanyakan sendiri, nanti tak kasih contoh bunganya itu kayak gimana.
itu kalau ini jenis onsi-onsian. Oh, kan? Ini malah onsi-onsian. Iya, itu lanceanum itu. Oh, gitu. Oh, habis bunga itu. Akeh, menton. Anum. Iya, tuh. Ini ada apa? Ini silangannya Forbesii dan wine leopard ini. Ini bunganya juga bagus ini. Ada namanya tapi aku enggak, kalau enggak buka buku enggak hafal. Ini harganya segini, gini 400, ini dah pernah bunga. Nanti contoh bunganya juga ada ini. 1000. Bilang aja silangan Forbesii dan wine leopard gitu aja. Silangan wine leopard gitu wae. Forbesii itu wae. Nanti dicarikan bunganya, contoh bunganya dah. Kalau penasaran. Ada lagi, Mas? Apa, Nas? Apa lagi ya, Mas? Yang murah, yang murah, yang murah. Yang Cattleya sebelah sana, Mas. Oke. Cattleya itu kalau aku yang koleksi itu ya. Wah, ini King of Taiwan, Mas. Ya, itu King of Taiwan, Mas. Hmm. Kalau ini sebenarnya buat indukan, Mas. Ini silangannya itu loh, Mas. Berasa Volano Dosa dan Cattleya Mantini itu loh biasanya. Ini? Wah, rimbunnya matang. Iya. Cocok ini, Mas. Ini segini ini 750. Soalnya biasanya kan aku spliti gini toh. Spliti 4 bolop, 3 bolop gini aku kan. Bunganya bagus, Mas. Kayak berasa Volano Dosa gitu, tapi pink gitu warnanya. Oh, ada contoh. Ada nanti bisa yang bunga ada kok, masih kayak Ini kan kenop. Kenop ini kena ini rajin. Tapi itu wimbun banget. Biasanya aku splitin 3-3 gitu, aku jualin 200.000. Lah ini rimbun segini aku malas split 750.000 kalau mau gitu toh. Oke. Tapi ya rimbunnya itu loh, masyaallah. Kayak apa jenis, Mang? Ini silangannya berasa Volano Dosa dan Mantini. Mantini. Bunganya pink soft gitu loh. Nanti ada contohnya. Bisa ditanyakan ke saya nanti, Mas, bunganya berasa Volano Dosa dan Mantini itu bagaimana toh? Ini kan harganya 750, ini murah. Biasanya ini di split ini jadi banyak sekali. Iya nih. Wah, rimbun banget iki, tinggal cantol. Iya. Lah suka yang rimbun-rimbun. Iki mantini, Mas, iki. Bukan. Wah, bukan. Aku enggak pelihara mantini. Ya kalau ada dikasih. Ini Huayuan, ya. Ini Huayuan Chris. Huayuan Chris tadi. Ini bunganya bagus soalnya. Oke. Aku berapa, suka. Berapa? Kalau yang ini 400.000. 400.000. Banyak di sini. Ki. Emang itu King of Taiwan banyak. Ini ada yang apa, Swarna Bumi Varsamon Queen tadi. Ini contoh bunganya, nanti kalau bingung bisa ditanyakan, aku punya contoh bunganya. Oke. Nanti ini harganya lebih murah. Berapa? Ini harganya 250.000. 250.000. Tanamannya tim besar. Oke. Ki akare jalan. Nyata segar. Segar lah, segar bugar. Ah, sing kae, Mas. Kae lho, mojok lho. Apa? Ki mojok iku. Itu silangannya itu lho, Madura Gold dan Queen Sirikit. Ini bunganya warna pink ini, tapi ini sebenarnya rajin bunga. Ini murah ini. Wah, 250 ini. Ada amplop, Mas, iki? Ada. Ini lho, ini ada bunganya ini. Oh iya lah ya, amplopnya 2. Oh iya, ini nyata. Mentol ini. Sudah mentol. Oh, 250 ini. 250. Apa jenenge? Madura Gold dan Queen Sirikit. Warna bunganya pink. Madura Gold dan Queen Sirikit. Queen Sirikit. Oke. Bawa amplop lo ya. Wis nyata bawa amplop bunga. 250 rimbun. Oke, mantap. Wah, kayak sebelah iku. Sebelah pisan iku. Iku ndure kepe nganu iku. Iki ada amplopnya lah, Mas. Iki. Kecil loh, Mas. Iki. Enggak. Ini nganu ini. Apa toh bunganya kuning gitu loh, Mas. Aku lupa sih. Ini jadi lagi amplopnya. Enggak tahu ya. Ini harganya, ini nanti contoh bunganya bilang aja Cattleya kuning gitu, nanti tak apa jenenge, tak kirimkan fotonya. Oke. Cattleya kuning berapa harganya, Mas? Ini harganya segini, ini 150 saja. 150.000. Bagus ini, nanti contoh bunganya tak kirimkan. Oke, Wah, akeh lho jane Katriani sian Mas sama niku. Wah, akeh Mas, ini ada Kutata Alba. Oh, albae putih. Ya, putih hijau ini. Putih hijau. Okay. Berapa? Ini harganya 500. 500. Kecil tapi pedes. Ini ada yang suka itu, kadang-kadang
Mas yang kuning besar lidah merah ini. Oke, berapa Mas sih? Ini toh. Ini harganya 450 Mas. Ini sudah pernah bunga kok itu. Tapi tanamannya rimbun. Oh, akarnya gondrong. Gondrong. Op, ID-nya apa? ID-nya toh. Nanti tak carikan. Aku lupa itu. Oh, screenshot lah kalau yang ini. Oh, screenshot ya. Oh. Yang akar gondrong gitu aja. Screenshot atau bilang yang akar gondrong gitu. Oke, Mas ya. Wis iki tok. Pakdane. Kalau ada aja. Yang lainnya banyak loh. Lainnya nanti bisa ditanyakan lagi kalau masih penasaran gitu. Oke, oke, siap-siap. Heeh. Yes, ngene Mas ya. Iya, sama-sama. Oke, monggo dipilih untuk sahabat anggrek. Banyak ID ID untuk katleane bisa di screenshot atau ditanyakan. Betul, ke Mas Miftahul. Oke, terima kasih.